Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kalimantan TV, anak kos, anak Antolos. Alhamdulillah, kos bil, enak guys. Dibungi semoga kece turun, lah juga turun dek bungi. Aku biasanya nek awakku produk gak enak ni, lah yuk abang kok keringe ini, gak enak. Tapi awalnya memang sudah apa yuk? Wis kroso lho tapi enggak kodanan iki. Kodanan terus aurane mang ya aku modele nek lara iki jarang terus tak rasak-rasakne iki. Dadi kaya berkata wis kok numpuk-numpuk ngono. Sakit wingi-wingi sebenarnya wis kroso tapi tak mbarno wis pokok tak ngubah ngono kuwi. Terus dilalah terus kodanan kuwi terus akhirnya mumping. Semoga wonge cek istirahat karena apa ya? Tapi wonge sholat karena wonge gak turu. Wonge mesti aku ndek pengu. Yo mbok lucu. Ki mang aku tuku tomat. Terus tuku lasin. Iki jenenge kalau di sini namanya balur kodok. Pak, kalau dimasak ning ngene-ngene ki wonge mangane ping bolak-balik. Makanya kita tak kayak nanti. Ini balur kodok namanya kalau di sini. Lo balurnya kandur-kandur kecil. Gak, nampak kulit gak nanang. Gua pakai tak masak lagi, kembali. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Single dong. Single dong. Kayaknya aku tak ngerti ini sih guys ya. Ini suasananya seisuk banget guys lo. Ini seisuk banget. Suara kodok aja kurung. Ke suara manuk pendet. Ketiki apa jenengi karena kita aku harus metu guys harap metunah harap maket no rek nong jadi ini seorang maket no aku harap sedang masak sih kita tuku tempe tempe ini mantep ini cek takum apa jenengi baluri cek takum ben gak terlalu ben asin tapi asinnya ben asin-asin gurih. Oke guys ini apa berambangnya tak irisi tapi tak irisi koyok neng TikTok tak irisi gede-gede kandel-kandel wingi Pak Asin ingin aneh kayak aku gaya model ini ki Pak Asin neng mangane pindah balik makanya ki tak gaya model ini nih cuman beda nih ki nganggu balur kodok luwe enak nganggu balur kodok lebih enak kita campuri karo lombok. Ini lomboknya tak irisi ini guys lo gede-gede. Morning semoga tangi guys tapi wong emang harus ngilir subuhan tak juga terus maring ngono turu meneh soalnya ngantuk dek dek bengi pada nih gak turu aku anggerin kali nganu nih wong dek bengi micet di sirah kue dosin dek bengi rasan kok munteng-munteng nih guys rasanya kok munteng-munteng duitmu lo mas iya minyak goreng regane lagi selangit guys belum mengambung tinggi pira mas karena ngombok sekilo gak sing sampai 100 bro. Ya Allah biar lambat sekali murah mesti bakulnya lambat nesu-nesu iya ini tak campur karo karo iki guys siwak asin sing saka Surabaya. Iki tinggal tetes terakhir engko tak kabehno.
tekan itu bumbunya akeh. Nah iwak asin ini mesti ngano entek soalnya Pak Ewi suweneng iwak asin seneng kabeh sama Mas Haji stok ya sing gak pakai seneng gur ngano Mas Haji stok dia bangsa negeri ngono-ngono gak pakai om gak pakai seneng. Ya doyan yang gak pakai orang entong wangnya ya gak doyan belum tau mangan wah aku belum tau mangan red nang nang doyan cuma nganu guys sing tak rasa nih ya diungkep karo di bumbu ini sing biasa nih pokok langsung dimarinasi karo bumbu ulekane wi nek menurutku karo menurut Teh Ajis barangi luweh enak diungkep di marinasi maksudnya langsung digoreng ngono kae ha ha sing tak rasakno iki sing hasil gorengan iku iki piye ya yo enak cuma gak se enak sing langsung digoreng seenak sing langsung digoreng gak perlu diungkep kuwi nek versi iku karo versi Teh Ajis lho ya selera sih pindhing iki karena tak model ngono karena jajal akhirnya ngomongin jadi luwih enak nek diungkep ngono tapi ternyata nek menurutku karo Ajis malah gak cocok nek diungkep malah luwih enakan langsung malah dibang diungkep besok bang langit itu wapi lah sepatumu langsung gua nyari ya iya yeah. Luar biasa sekolah yang pintar tapi aku yang ngerti sih gue goblok ya sekolah ya iya yang penting aku jumpa anda itu kan maksudnya ya mesti ke kekuatan yang utak kewong diwi-diwi nih lo guys nah Ica ya tak apa nih sih utak deh blogo aja mas sekolahnya gak pinter gak iso pinter kalau kayak biasa ya maksudnya pola-pola lah tapi yo gak pola-pola le ngomongnya emangnya aku apa pola-pola dia jenenge goblok itu pola-pola iya tapi kan aku juga pola-pola gak bisa ngomong kalau gue sekolah ini balurnya digoreng sedelok dia setelah hari ngono di lagi bumbunya aku mesti di sekolah ini nek jam kosong nongkrong tak ada tante cah-cah cuman jajan kayak ngontop ya nongkrong fokus mati kan tanda cepet mas gak nyari Waduh harian. Ki penak dienggo ngoseng dienggo apa ki penak. Lancar daruk-daruk. Goreng sik, terus balure yang digoreng sik. Rasane mampul. Inilah penampakan balur kodok lho. Ki daging. Kodok enak, Mas. Enak. Wis sangko kodok. Yo ora to, cah ngono diarani goblok moh. Ya terus iki. Iki jenenge iki balur kodok. Rasa kodok ngono. Yo ora daging ngono lho. Oh alah. Balur iki membluk-membluk enak. Kan kodok iki balur kaki kan. Terus kek. Yeah. Terus. Oke guys, ki ceritane syuting-syuting dulu. Itu goreng nasi garing lho. Kalau lambene metu kulek.
ini digoreng asi garing sing iwak sing kok Surabaya kae. Kembul iki apa to mari ngono lagi bumbune karo balur kodok. Soalnya kengko mau maket no reknong karo apa jenenge? Iya maket no reknong neng Blitar karo neng gone family Kertosono, family Blitar, family Kertosono. Muga-muga do tawar kabeh gak enak apa. Penampakan dari balur kodok itu ya seperti ini guys. Ikan asin kodok daging ini. Pak iki kok mangane wis imbah-imbuh. Apa, Mbak? Ngetan. Iya, gak apa-apa. Hati-hati. Bumbune terus kita cemplungkan bumbune ya bos, rusak menimbani bumbune. Bumbune melimpah, ini brambangnya tak kayak model nenggone TikTok, jadi kita brambangnya kurang tak iris dari loro dari telu, dari loro dari telu ngono. Asli kengko mantep banget rasanya. Penampakannya guys, ini ada laose. Ini laose laos nop, jadi gak perlu tak geprek. Tomate lho. Campur jadi satu. Kayak gini. Mantap sekali. Kulite mantul. Iwak asin tuh dimana-mana bikin ngiler guys. Mantap ya guys ya. Enak tomate, enak laose. Tomate beningan. Dan meresap. Gunanya tutup dulu ya guys ya. Tutup. Kimong tak kasih nganual guys, tak kasih kuah sedikit biar nyemek. Jadi tuh dicocol sama nasi tuh mantul banget. Mantap. Asin wong lah asin. Ya betul. Asin pedes. Asinnya dulu saat ini ben apa? Kemerek. Ada manis sih. Terus. Ini tadi tak kasih terasi, tak kasih Royco. Mantul guys, mantul. Tak kira mau ngati lu, ngati jen. Kok asin kok asin. Pak ya bontot, gimang nganu sego sih pak di lengkas atau bontot lagi ya guys. Ini kaset ya guys ya, baju ini terasi mas gak segen. Jadi aku, wah no guys sebenarnya aku bahas Mak itu bukan berarti kok kita tuh gimana enggak. Ya jenis uang masuk disentili terus masuk gak mudeng kan maksudku. Bukan kok aku ki gimana benci atau tidak. Justru karena aku tuh sayang karo Mak ini malah disi diomongin terus lewat YouTube benopong kok selesai ben gelendang mulai milik wih loh ben ngurusin bayi maksudku. Karena yang
yang saya takutkan sama yang Pak E takutkan itu ketika nanti kebacut kayak sing sudah-sudah. Kejadian yang sama. Kejadian yang sama kayak Mbah Ibu Edwi. Ibunya dulu. Jadi ceritanya dulu itu Mbah itu ya sehat-sehat aja guys. Sing Ibu Emang singkat cerita. Mulai cerita dapat kabar dari orang kalau Mak itu kan sekian tahun sudah enak kabar kan ngomong-ngomong ibaratnya orang tua kan kayak ikhlas dan tidak ikhlas toh. Suatu ketika enak kabar lah tentang Mak E. Ada orang ketemu orang sini yang kerja di Jakarta, telepon ke sapa jenenge Pak Carek ngomong ning ngene Mak E akhirnya sak desa kan kabeh krungu kan. Karena kan ya si omong kono mungkin lah akhirnya kan mbahku pun juga tahu setiap aku pulang ke sini dulu masih di rumahnya mbahnya salah mesti ngerangkul saya tuh sambil nangis kok kebangetan menle makmu jenis nanti kok gak gelem mulai wong jari niki neng Jakarta neng Bandung kok percaya kok gelem mulai. Jadi mbah saya itu meninggal tuh ya gara-gara maksudnya lebih ininya ya gaya ngendeng pikiran mak ngawang-ngawang karena lho isih urip kok gak gelem mulih ngono lho enek apa dan lain sebagainya. Jadi wong tua yang ngerasa kaya apa aku sing salah apa dadi serba salah itu seperti itu. Jadi bukan berarti kok aku nyapu-nyapu yang ditakutkan saya sama Pak itu ya kalau kayak gitu kalau sampai kebacut ngono lho. Udah mantap sekali nyemek-nyemek. Jadi yang takutnya itu kalau kebacot itu loh guys. Karena dulu Mbah itu juga sama. Nah yang tak takutnya Mbah Buyut ini nanti tuh juga mengalami kejadian yang sama. Mbah zaman yang Mbah apa loro? Gak tahu loro. Babar blas. Nah ketika sudah ada kabar kae tentang Mae kan Mae itu muncul ketika rumah ini berdiri. Baru berdiri sore ini ya. Sore ini apa sesok ini sih? Rumah berdiri kalau gak malamnya ya besok malamnya. Seingat saya itu baru ada kabar beliau menghubungi Mas Alcipo dengan alasan katanya baru tahu sesuai bengi gitu ani. Baru katanya aku dapat nomornya Mas Alcipo dari TikTok. Nah sekarang tak rasakan. Lah kan akun yang namanya Tika Antika itu kan ternyata akunnya Mae ternyata. Banyak family online juga yang mencari akun ini kok kayaknya ini paham lu sangat terkutuk kayak ini mungkin ini mamamu Mas Bagus dan lain sebagainya banyak yang screenshot ke aku ke Cemoke seperti itu. Lah memang kalau memang dulu pengen ngubungi kita kan setidaknya kan ngomong terus terang le iki Mae iki nomornya Mae. Kudunya dikomenangkan seperti itu. Kenapa harus dengan alasan katanya nemunya lewat TikTok ngubungi Mas Aldipo, akhirnya Mas Aldipo ngubungi kita. Nanti apa jenis, kan telepon berkali-kali kita pada Mas Aldipo, tapi Mas Aldipo gak angkat-angkat karena belum percaya ini beneran gak, jangan-jangan orang iseng dan lain sebagainya. Ketika Mas Aldipo kirim foto, oh ternyata bener kan seperti itu. Kirim foto kesini, ternyata memang itu ya bener-bener Mae kayak gitu. Jadi nah menurutku tuh ya kok aneh juga Mae itu kenapa kok munculnya ketika rumah itu sudah berdiri. Kemarin-kemarin pas nganu tuh kemana saja out kan beliaunya katanya kan mengikuti YouTube dari lama dari kita itu pulang bareng-bareng satu mobil sama Mas Al zaman pertama Mas Al dari kesini katanya seperti itu kan seharusnya sudah ini ya sudah kalau memang niat kalau punya etika Mas Teng anu baik niat memang ini keluarga kan seharusnya udah dari itu oh iki anu ini aku Mae Ari Mae Bagus iki nomorku aku gak ngerti nomormu tolong hubungi nomor iki lah kan seharusnya kayak gitu ya. Tapi kok gak kayak gitu jadinya saya bingung. Nganggu iki lho Pak aku wae gak katut iros iki lho. Tapi kenapa ya kok ditanya sama Mas Hadipo waktu itu seolah-olah malah dia itu bisa dikatakan apa mengerek gendero gitu. Mas, dalam arti kata itu
ndak mau pulang, istilahnya gimana Bu, kira-kira kalau itu kembali ke sama Pak Kanjil ndak? Nah, karena Pak Kanjil udah jelek, dia nggak berharap. Ibaratnya Pak Kanjil itu di sini tuh buruk emprit. Buruk emprit itu kan kuwecil. Kuwecil sekali. Wah, pokoknya enggak level di Mak Parti, enggak level. Dia itu di sana tuh wah, burung itu loh. Burung dara, burung wah, segala burung. Burung peyo. Peyo, besar-besar. Ekornya panjang-panjang. Pak Kanjil punyanya itu burung emprit. Perenja, ya kecil gitu. Guyon guys, guyon gak stres. Ini mau berangkat ke kantor nih, bekal. Mantap. Kalau ini Mak Parti udah gak doyan. Gak doyan. Wah, Pak, itu kayak wis. Mantap. Wis ning baon konono nganu guys opo iki. Dadi yang minta Mas kali-kali syuting itu orang-orang di baon. Nah, nanti ini nunggu kalau motornya. Nah, motornya udah jadi, Pak. Kok nang gambet engko syuting ning lahane bae pas nandur tebu. Nah, mulai nandur nggawe konten. Lahane bae sing di toko Pak Lurah itu loh, guys. Ya seperti itu lah. Lipo. Ya piye meneh ya, aneh lah penyata mak itu. Jadi ki ya emang aneh lah penyata lah piye meneh. Jadi ini ate bendino bendino dibasi maksudnya tuh biar kupingnya itu kering. Nah, kupingnya dikorok terus kan guys. Tiap hari bakal kan dikuolok itu terus so. Biar kering, biar jebol, jebol dalam arti itu pikirannya. Bendang terus akhirnya bendang pulang itu bukan apa-apa, biar itu loh, saya itu emang mbak itu loh. Meskipun saya tuh kabar kata bukan orang yang diharapkan mbak itu, tapi saya tuh kasihan. Jadi mbak itu tidak mengharapkan saya, tidak mengharapkan Letri, itu tidak. Yang diharapkan tuh cuma yang tinggal di sana sama mak itu. Sebenarnya lubuk hati yang paling dalam mbak itu mereka bertiga itulah yang disayang mbak itu. Yang digadang-gadang yang di ini. Oh, meskipun nggak kerja, nggak apa ya, mbak itu semangat ngasih makan kok. Meskipun orangnya tidak tidur, tetap cinta, tetap sayang. Apa itu? Nah, sebenarnya saya tuh sempat diomongkan ya. Di sini kita berusaha biar carane mijetno dan lain sebagainya. Bendang mari, bendang ini. Yang di sana malah mbak itu kayak asisten rumah tangga. Dalam arti itu asisten rumah tangga maksudnya gini loh. Nah, ngisai piring itu yang di dalam kamar itu satu tumpuk, bayangkan. Jadi makan itu piring ditumpuk-tumpuk kayak gitu kan, kesannya tuh kok piye to iki wong tuwa kok malah di dadi koyo ngene ngono lho, maksudku itu aneh. Tapi ya piye meneh ya, asisten rumah tangga cah ning luar negeri kaya sukses, kaya iman, kaya uang ya kan. Nah, kalau mbak ini kayak aduh. Yes, kita doakan yang terbaik saja ya guys. Makasih banyak yang sudah mengikuti vlog-vlog KWI Dewi. Matur suwun banget. Oke. Dadi KWI Dewi semoga wis adus. Aku rong adus, dadi aku tak adus dhisik. Makasih banyak yang sudah cinta setia nonton video-video KWI Dewi. Yang setia like, comment, subscribe, anti skip semuanya. Pokok terima kasih banyak buat semuanya. Semoga family online Indonesia luar negeri, family Blitar, Waru, Kertosono, Blora Ngawi semuanya selalu diberi keberkahan, kesuksesan, panjang umur, murah rezeki. Karena tanpa semuanya kan kita bukan siapa-siapa. Betul. Juga kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, barakallah, sampai merinding. Maksudnya itu alhamdulillah sekarang udah 26 subscriber ya, 0,1. Jadi sangat bersyukur sekali, masya Allah, dulu kita bukan siapa-siapa, enggak nyangka, enggak ngira perkembangannya, masa Allah. Pokok enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ini. Kita mengucapkan terima kasih buat Mas Aldipos, keluarga, family Waru, family Blitar, Kertosono, Blora Ngawi, Indonesia, luar negeri, semua yang setia anti skip, selalu ngasih support, saran, masya Allah. Pokok terima kasih banyak buat semuanya yang berbagi rezeki dan lain sebagainya. Pokok terima kasih banyak, sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutulah bambang, tutulah bambang, tutulah bambang, lalim mantap tipiar, pasang aran taulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.